Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi khususnya di Jepara hampir 2 tahun berjalan. Maka tidak ada kata lain, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para pahlawan-pahlawan kesehatan, saudara-saudaraku para tenaga kesehatan yang selama ini sebenarnya menjadi garda terakhir untuk membentengi agar supaya warga masyarakat kita tetap sehat. Tapi dalam konteks ini, kalian adalah menjadi garda yang terdepan untuk menangani kesehatan saudara-saudara kita yang sedang terpapar COVID-19. Maka oleh karenanya, jaga kesehatan selalu, kita tetap semangat, dan yang paling penting adalah kalian tidak sendirian. Seluruh elemen masyarakat bersama-sama kalian untuk senantiasa menjaga kesehatannya masing-masing. Saya semua pihak telah juga menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap melaksanakan kegiatan apapun di diri mereka, dalam kegiatan apapun kapanpun itu, untuk selalu berprotokol kesehatan. Maka oleh karenanya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Tak ada kata lain, kita pun ikut berdoa agar kalian semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan Allah Ta'ala. Dorongan, dukungan dari keluarga kalian tentu itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kepahlawanan teman-teman tenaga kesehatan. Sekali lagi, jaga kesehatan terus, tetap semangat, semangat dan semangat kita gelurakan secara bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan Allah Ta'ala, tetap melindungi langkah-langkah perjuangan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.